Halo, halo, selamat kembali ke channel Akariami Code bersama saya Akariami. Jadi kita nak sambung menjawab PPCOM 2023 set soalan A. Okey, kita nak jawab soalan nombor 3 lah. 3 cups of sweets. Okey, kita tengok soalan ni macam mana rupa. Okey. Kat sini dia kata kita ada cawan merah, cawan hijau dan cawan biru yang diisi dengan gula-gula. Cawan merah ni kurang 3 gula-gula berbanding hijau. Dan cawan biru ni pula ada lebih 10 gula-gula berbanding hijau. Okey, apa saya cakap ni? Okey, biru lebih 10 berbanding hijau. Okey. Katakan kita diberi jumlah gula-gula dalam ketiga-tiga cawan ni. Okey, kita nak kena cari bilangan gula-gula dalam setiap cawan. Contoh dekat sini, jumlah gula-gula ada 28. Jadi kalau kita ikutkan peraturan ini, rules ini, okey, kita dapat merah ada 5, hijau ada 8 dan biru ada 15. Jadi soalan ni berat kepada matematik sikit lah. Okey, jadi kalau kita tengok calculation dekat sini. Oops. Okey, kita katakan jumlah kita adalah X, okey. Kita kata jumlah gula-gula okay, adalah X. Okay. Nak dapatkan jumlah gula-gula ini, kita kena tambahkan R, D dan juga B. Okay, merah, hijau dan biru, baru kita dapat jumlah dia lah X. Untuk dapatkan merah, okay, merah ni kurang 3 daripada hijau. Dan biru ni pula lebih 10 berbanding merah. Okey. Sekarang ini apa yang kita boleh buat adalah kita boleh masukkan formula merah ini ke dalam formula yang kat atas ni. Okey. Makanya kita kata dekat sini hijau tolak 3, okey, tambah hijau tambah biru sama dengan X. Okey, dan biru ni pula, kalau kita tengok dalam biru ni dia ada X. Jadi kita masukkan ini ke dalam biru. So kita dapat biru sama dengan hijau tolak 3 tambah 10. Kalau saya tulis 10 ni dengan betul, okey. Dan biru ni dia jadi okey, hijau tambah 7. Okey, sekarang ni sebabkan kita dah tukarkan R dalam formula biru ni kepada G macam ni, baru kita boleh masukkan dalam formula dekat sini. So kita ada sekarang ni G tolak 3 tambah G. Okey, sekarang ni kita nak tukarkan biru dengan formula dia, iaitu G tambah 7 dengan X. Okay, now kita just boleh mudahkan, simplifikan formula kita ini. So kita ada 1, 2, 3 G. 3 G, negatif 3 dengan positif 7, iaitu 4, okay, X. Now kita boleh pindahkan semua ni supaya tinggal G saja di bahagian kiri. Okay, kita nak G saja dekat sini. So X, oops, X, tolak 4, okay, bahagi 3. Ini formula kita untuk dapatkan G. So bila kita dah dapat G ni, baru kita boleh cari R. Dan bila kita dapat R, baru kita boleh cari B. Okay, now kalau kita masuk dalam folding kita ni, that mean, so first kita dapatkan X kita, iaitu satu integer. Okey, sekarang kita boleh kira kita punya hijau menggunakan formula ni. Okey, jadi hijau kita adalah, okey, kalau kita kat sini, ini adalah untuk hijau kita. X tolak 4 bahagi 3. Okey. So dia adalah, oops, apa tadi? Dia adalah X tolak 4. Okay, kita bahagi dengan 3. Now kita boleh cari kita punya R, iaitu R adalah
B tolak 3 dan biru pula B adalah R tambah 10. Jadi kita boleh keringkan R GB dan if name dengan main. Okay, kita akan call kita punya main. Okay, jadi kita double check takut kita salah guna formula. So formula G kita adalah X tolak 4 bahagi 3. Okay, X tolak 4 bahagi 3. Dan formula untuk R kita adalah G tolak 3. Dan formula untuk B kita adalah, mana formula B? Ni formula B. R tambah 10. Okay, R tambah 10. Jadi, kalau kita salinkan semua ini, okay, salin dia dan masukkan dalam ruangan jawapan ni, dan kita run berikut. Dan berjaya, kita submit. Okay, submit. Okay, submit. Dan selesai. So, kita dah berjaya menjawab soalan nombor 3. Itu saja daripada saya. Okay, semoga kita berjumpa lagi.